tanpa berpamitan. Viral, orang tua bakar merchandise K-pop milik anaknya sendiri. Baru-baru ini viral di jagat maya dihebohkan dengan aksi orang tua yang tega membakar merchandise K-pop milik putrinya sendiri. Momen tersebut viral lewat akun TikTok @cikatien dan diunggah ulang akun Twitter @tinyibamtiyun. Dalam unggahan itu, tampak sang anak meratapi kesedihannya melihat barang-barang kesayangannya dibakar begitu saja oleh orang tuanya sendiri. Usut punya usut, ternyata aksi itu dilakukan oleh seorang warga Malaysia. Dalam video itu, tampak remaja putri tersebut bersedih sembari mencari sisa-sisa merchandise di meja belajarnya hingga ke tempat pembakaran sambil berupaya mendapatkan sisa serpihan merchandise. Perekam video itu pun merasa iba dan menyarankan kepada para orang tua untuk membicarakan dengan cara baik-baik. Apabila tidak suka dengan hobi anak mereka, sontak saja. Video tersebut pun viral di sosial media. Saking hebohnya, kejadian tersebut turut diangkat ke media Korea Selatan dan mengundang simpati netizen.